yang kami muliakan kepada Ustaz Muhammad Hasbi Abdullah sebagai pembimbing, sebagai bapak kami yang selalu menasihati kami yang ada di sini. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pada hari ini kita berkumpul di Masjid At-Taqwa Pondok Pesantren Al-Fatah, insyaallah dalam rangka bulan solidaritas Palestina, di mana di bulan November ini ada beberapa tuntutan agenda yang berkenaan tentang kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kami mulai. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, atas nama Kelurahan Bukit Batu, kami mengucapkan terima kasih atas undangan untuk Kelurahan Bukit Batu dalam acara sosialisasi Rumah Sakit Indonesia dan penyerahan bantuan dari Akso World Group Kota Singkawang kepada Kelurahan Bukit Batu. Di selatan ya ada Mesir, di sini ada Saudi Arabia, di sebelah timurnya ada Jordan, kemudian di utara ada Syria dan Lebanon, di bagian barat ada Laut Mediterania. Nah, tanah Palestina ini ya, yang dikuasai oleh orang-orang Palestina tinggal tersisa kurang dari 15% yang terdiri dari tepi barat dan jalur Gaza. Kurang dari itu, yang lainnya sudah dikuasai oleh para penjajah yang rela mengirimkan anaknya untuk berjuang membela umat Islam dan kaum muslimin berbagai belahan dunia, terutama di Palestina. Kita perlukan muslimah seperti beliau ini dan tidak ragu mengirimkan anaknya untuk maju ke depan, membantu, membela, memperjuangkan muslimin Palestina. Insyaallah dari Singkawang ini akan lahir lagi reza-reza lainnya, sehingga perjuangan kita akan terus berlanjut. Mudah-mudahan keluarga Bapak Muhammad Zain serta keluarga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Kami berdoa. Allahumma ansur ala ikhwanina wa akhawatina fi Palestina wa Gaza wa zidhum quwwatan ghalibatan ala kulli batil.
Amin ya Rabbal Alamin.